Kembali lagi di channel saya, Adin Gitar Serpice, yang dari Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips tutorial wiring pick up aktif ya. Jadi ini step by step, mulai dari kabelnya dan jalurnya. Kabel ini nanti saya akan ulas, saya akan review juga tata caranya wiring secara video ya ini ya. Secara video step by step. Dan ini yaitu gitarnya Mas Didit yang dari Jogja. Nah, dari Jogja sana kita akan mewiringnya dengan pick up IMG 8185 aktif. Nah, ini sebelumnya pick up-nya seperti ini. Ini pick up yang tadi. Pick up bawahnya seperti ini. Sudah saya lepasin semua. Ini saya taruh sini. Di sini nanti kita akan menggunakan ini. Ini 81 untuk bridge. Untuk bridge-nya pakai IMG yang 81 ini. Di sini nanti. Dan ini 85-nya di neck ini. Selain pick up, ada komponen lagi yang kabel-kabelnya ini biasanya dibawakan ini sih. Kabel ada warnanya merah, putih, hitam. Dan di satunya juga merah, putih, hitam. Serta soket baterai. Ini soket baterai. Soket jack out-nya. Nah, ini. Terus potensio. Nah, ini kita potensinya untuk aktif pakai 25K ya. Nah, ini. Pakai potensio 25K. Untuk potensio dan tun sama 25K. Dan ini tadi kapasitor bawaannya seperti ini. Kita akan mengupas step by step dan sekaligus kita wiring ini nanti. Pertama-tama kita pasang ini dulu aja. Nah, kabelnya itu kita masukkan. Ini depan belakang bebas ini sama. Jadi ini untuk necknya dulu. Kita masukkan lubangnya. Kita tarik. Ini untuk bridge G-nya. Kita masukkan juga. Kita tarik ya. Ini kan sudah. Nah, baru kita tancapkan pick up-nya. Jangan sampai kebalik ini. Nah, ini 85. Nah, ini ada tanda panahnya ini. Bisa disimak. Nah, ini ada tanda panahnya ini di atas gini. Tancapkan. Ini jangan takut kalau kebalik. Misalkan kebalik, dia nggak akan ngefek atau nggak akan kobong atau terbakar, enggak. Tapi dia nggak bunyi. Jadi jangan takut kalau kebalik. Tapi yang benar seperti ini. Kita tancapkan panahnya di atas. Nah, ini sampai truk. Sampai nancap. Nah, seperti ini. Harus sampai pas seperti ini. Selanjutnya, bridge-nya kita pasang. Sama untuk arah panahnya di sini. Nah, sampai kencang. Baru kita pasang. Ini jangan sampai kebalik seperti ini ya. Nah, ini harus masangnya di sini. Setelah kita pasang, selanjutnya kita pasang baut-bautnya yang sudah ada. Setelah pickup-nya terpasang, ini kan sudah terpasang. Selanjutnya kita balik. Nah, ini kabel untuk neck, ini kabel untuk bridge. Ini ada dua. Proses selanjutnya kita pasang jacknya dulu. Ini ada jack, kita buka. Ini dalam packing jack ada ini, 3 buah ring. Pertama kita pasang ini dulu buat kancing ini biar tidak muter-muter. Terus ini platnya di sini. Selanjutnya ring. Selanjutnya kita pasang. Setelah terpasang ini pasti sobat-sobat nggak bisa karena lubangnya kan kecil. Jadi untuk
main yang hitam ini dari baterai. Ini kita potong saja dulu. Ini kita lepas. Lalu kita masukkan ke lubang jack. Biar seperti ini dulu saja. Selanjutnya untuk potensio, ini nanti kita memakai dua potensio ya, neck satu breed. Untuk pertama kita penyokkan dulu, seperti ini, dua-duanya. Ini kita gabungkan dengan ground. Pada ujung potensio yang kita bengkokkan tadi kita solder sama disambung sama pantatnya potensio. Nah, seperti ini. Ini berlaku untuk keduanya. Pada kabel pickup neck dan bridge kita kupas dulu yang berwarna hitam. Hitam kita kupas. Untuk warna hitam kita jadikan satu. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk merah kita jadikan satu juga. Nah, seperti ini. Ini hitam kita jadikan satu dan merah kita jadikan satu. Setelah oke, kita masukkan tempat baterai dan kabelnya. Kita masukkan dulu seperti ini. Baru kita masukkan lubangnya ke lubangnya. Nah, seperti ini. Kita masukkan, kita tarik. Untuk baterai sudah tempatnya oke. Nah, untuk kabel hitam kita sambung. Ini kita lepas dulu. Kabel hitam dari baterai kita solder ke jack out yang ini tadi. Nah, yang ini tadi, yang kita potong tadi, ini untuk kabel dari baterai. Jadi jack ini plus dari switch nanti, yang hitam ini buat ground. Selanjutnya, yang kita putus tadi yang satu, yaitu negatif atau hitamnya dari baterai. Ini di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini dari baterai tadi, kabel dari baterai yang hitamnya tersambung ke jack. Dikarenakan kita memakai dua potensio, yaitu ini untuk potensio neck, ini untuk bridge. Jadi output dari pickup neck yang putih, ini outputnya, kita sambung di bagian sini, kaki yang kiri. Nah, seperti ini. Kita solder dulu. Ini untuk volume pick up neck, bagian neck ini di depan sini. Sedangkan yang satunya ini untuk potensio bagian bridge. Seperti ini ya. Dan untuk step selanjutnya kita ambil potensio. Cuma potensio ya ini. Ini kita kasih kabel merah di tengahnya ini. Nah, seperti ini. Yang satu juga kita kasih kabel merah di tengahnya. Nah, seperti ini. Lalu ini kita hubungkan ke toggle switch atau ke switchnya. Nah, dan di sini kan ada switch.
Nah, itu kita hubungkan satu persatu dari output volume. Jadi output volume masuk ke sini, neck dan bleed. Ini kita solder jadi satu di sini. Nah, ini output dari potensio neck dan satu lagi yang sampingnya kita solder di sini. Nah, seperti ini, sobat. Ini dari pick up, ini outnya ke switch, ini neck dan bleed. Nah, seperti ini ya. Lalu output putih dari jack out, ini kan dari jack out tadi. Ini ada kabel putih atau merah biasanya. Kalau nggak merah ya putih. Ini kita solder jadi satu ke switch yang tengah. Nah, seperti ini nanti. Kita solder di sini. Sekaligus kita gabung sama plus dari tun. Kita belum memasang tunnya. Nah, sekarang kita prosesi memasang volume di tun. Selanjutnya kita pasang kapasitor untuk tunnya. Ini nanti potensi untuk tun. Kita solder di kaki yang tengah. Seperti ini. Kaki yang tengah ya. Sedangkan untuk sampingnya kita gabung sama ground ini nanti. Kita kasih kabel hitam. Kita solder dulu. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk kutub satunya dari kapasitor kita sambung di bodinya. Di body potensio. Dan kita gabung sama satu kabel ground hitam. Seperti ini. Lalu untuk salah satu dari kutub ini, hitam ini, kita gabung lagi dengan kabel warna hitam. Lalu kita sambung dengan potensio yang ini di ground-nya. Seperti ini. Jadi seperti ini rangkaiannya. Kita sambung ground-ground ketiganya ini. Ini kita sambung ground lagi. Setelah itu yang sini kita gabung pada switch. Switch yang belakang ya. Ini ada keempat switch, 1 2 3 4, kita taruh di belakang. Ini kita lilitin timah dulu. Nah, seperti ini. Dan untuk yang ujungnya ini kita sambung pada potensio neck, dari neck pick up tadi. Nah, ini kita sambung di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ketiga ground ini saling berhubungan.
seperti ini, bisa disimak ya. Ini tone, ini volume breath, ini volume neck. Jadi groundnya nyambung dari sini ke belakang suite, ke pantat-pantatnya ini kita sambung. Selanjutnya kita menuju potensio tone. Nah, tone di kaki yang sebelah kanan ya ini ya. Nah, ini kita kasih kabel merah. Nah, kita sudah seperti ini. Kita kasih kabel merah. Selanjutnya untuk kutubnya kita gabung sama out dari jack. Nah, dari jack ini ada kabel putih, kita sambung kabel merah, kita jadikan satu seperti ini. Setelah out dari tone yang merah tadi kita sambung, kita sambungkan dengan kabel putih yang dari jack out, kita gabung ke switch yang tengah. Nah, ini switch tengah, kita gabung di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita pastikan kenceng. Step selanjutnya yaitu dua kabel merah dari pickup tadi yang kita sambung. Selanjutnya kita sambung sama kabel merah dari baterai. Ini kabel dari baterai. Kita sambung jadi satu output dari pickup yang merah. Kita solder. Selanjutnya gunakan selang bakar ya, biar aman. Jadi biar tidak konslet. Atau kalau yang enggak ada selang bakar bisa pakai isolasi yang bebas lah, yang penting bisa menutupin ini. Seperti ini. Step selanjutnya yaitu dari pickup tadi ada yang warna hitam, kita gabung tadi ya. Nah, ini warna hitam tadi kita gabung sama out dari jack. Jack ini ada yang warna hitam, kita sambung jadi satu seperti ini. Lalu kita solder dengan salah satu kutub negatif pada potensio. Bebas ini, yang manapun boleh. Nah, seperti ini. Step selanjutnya kita memasang kabel grounding pada ini, plat tremolo. Ini kita menggunakan kabel biru saja biar mudah dipahamin ya. Jadi beda warnanya gitu. Ini kita masukkan lewat lubangnya. Seperti ini. Ya. Ini kita solder pada bagian plat tremolo. Selanjutnya kita sambung sama salah satu kutub negatif pada potensio. Bebas ini, kita taruh mana saja boleh, yang penting pada salah satu kutub potensio. Nah, untuk rangkaian proses wiring pada pickup aktif sudah jadi nih. Tinggal kita memasang apa potensio-potensionya. Nah, ini untuk neck, ini switch, ini bridge, dan ini tone. Nah, kita pasang dan kita rapikan kabel-kabelnya. Dan setelah kita pasang kabel-kabelnya seperti tadi, kita pasang potensionya. Nah, ini kita pasang. Knopnya pun kita sudah pasang. Sekarang kita tinggal mencoba. Bagaimana mencobanya? Yaitu simpel saja. Sebelum pasang senar, kita coba tancapkan jacknya dulu. Nah, ini kita nyalakan. Kita tancapkan. Lalu kita gunakan obeng ya. Obengnya untuk cek saja. Seperti ini. Nah, ini kita onkan semua. Nah, pukulnya jangan keras-keras. Ini pelan saja. Ini udah kedengeran kok. Kita coba pickup neck. Ini switch ke atas itu neck.
ini mati. Sekarang kita pindah ke bridge, ini nyala, ini mati. Kalau di tengah, keduanya bunyi. Nah, seperti ini potensio bridge, kita coba. Nah, selanjutnya neck. Nah, ini untuk tunenya. Ini. Jadi wiring kali ini seperti ini, sudah jadi rangkanya seperti yang bisa disimak tadi. Dan cara mencobanya ya secara mudah seperti ini tadi. Sebelum memasang senar kita cek dulu, karena takutnya kalau sudah dipasang senar terus dicoba nggak bunyi, jadi malah ribet ya. Ini sendolnya kan? Nah, ini kita ada sendol Dawet. Nanti rokok umur. Kita minum dulu. Waduh. Wah ini guling guys. Ini masuk ini aja lah. Nah, ini buat aspal mungkin. Semoga tutorial kali ini tadi tentang wiring pick up aktif step by step bermanfaat dan bisa aplikasikan, bisa dipahami dan bermanfaat pastinya, karena kita saling berbagi. Oke? Terima kasih dari saya Adin Gitar Serpica yang dari Madiun Jawa Timur Indonesia Raya. Semoga membantu, semoga bermanfaat, dan salam buat gitaris dimanapun berada. Oke? Salam metal.